الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم احفظ قلوبنا من النفاق والشرك والمذمومة. آمين يا رب العالمين. الحمد لله، syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Allah temukan kita pada malam ini di dalam rumahnya. Allah kumpulkan kita pada malam ini di dalam rumahnya. Rumah dia yang paling afdal adalah Baitullahil Haram. Dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini. Ada orang yang mengatakan bahawasanya dia sihat, dia boleh mai rumah Allah. Dia muda lagi, dia boleh mai rumah Allah. Tetapi sebenarnya bukan kesihatan itu menjamin seseorang itu Allah pilih dia untuk mai rumah Allah. Bukan disebabkan umur yang muda itu Allah pilih dia untuk duduk di dalam rumah Allah, untuk duduk di dalam majlis Allah. Majlis yang kita sebut nama Allah, majlis yang kita sebut nama Sayyiduna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita pada malam ini memberikan satu barakah, keberkatan. Kerana apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang hamba yang berkat itu tuan-tuan, semakin umur dia semakin banyak, semakin Allah tambahkan kepada dia kebaikan. Umur dia makin banyak, umur dia makin meningkat. Tuan-tuan, kita tak boleh nak halang umur kita pergi. Kita tak boleh nak halang umur kita bertambah. Kerana kita berada di dalam satu dunia dan kita ini dalam golongan musafirin, orang yang sedang berjalan. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala ikhtilafkan di antara siang dan malam, berlakunya perubahan hari demi hari. Maka bila berlakunya perubahan hari demi hari, maka umur kita makin lama makin hampir kepada satu tempat perhentian yang ada beberapa pit stop dia, beberapa tempat perhentian yang akan kita berhenti. Tetapi fitrah manusia, manusia ini ada satu sifat ataupun satu perangai, iaitu perangai dia, dia lupa. Dia lupa tuan-tuan, dia lupa yang dia akan duduk di dalam satu
satu masa besok, satu perhentian, dia lupa yang ni. Pasal apa dia lupa tuan-tuan? Sebab kita duduk di dalam dunia, nama dunia ni, nama alam ini, alam lupa. Alam yang buatkan kita lupa. Inilah dunia. Allah sebut siap-siap dah. Dunia ini mataul ghurur. Dunia ini la'ibun walahwun. Tempat orang main. Budak-budak kalau tengah main tuan-tuan, dia lupa makan. Dia lupa minum, dia lupa semua segala-gala dia, dia lupa. Kalau dulu kita main guli ya. Kalau main mainan budak-budak dulu. Lah mainan budak-budak lah game. Dia kalau main game dia lupa semua benda dia, dia lupa mak pak dia, dia lupa makan minum, dia lupa sampai dia lupa tidur pun dia lupa. Maka inilah hakikat dunia. Allah sebut dah di dalam surah As-Sajdah. Fadhukū bimā nasītum liqā'a yawmikum hādhā. Rasakan kata Allah. Sebab manusia ni, kita ni lupa akan pertemuan ini. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu masa esok yang Allah telah janjikan atas kita. Maka jalan nak bertemu Allah iaitu bil mauti, dengan mati. Selagi kita tak dimatikan oleh Allah, kita tak dapat menghadap ke hadrah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila sebut pasal mati, bila sebut saja pasal mati, semua orang nak mati baik. Semua orang minta husnul khatimah. Orang tak mau mati su'ul khatimah. Tetapi Nabi dah habarlah dekat kita semua. Dalam 1,000 orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipilih husnul khatimah seorang. 999 lagi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hati dia ada satu perasaan yang dipanggil khasyah. Perasaan dia takut sangat. Dia bukan takut mati tuan-tuan, tapi dia takut tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan, kita boleh minta, kita boleh minta setiap hari husnul khatimah. Tapi yang pilih kita husnul khatimah atau su'ul khatimah bukan kita. Kita tak boleh pilih. Yang pilih kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di dalam semayang Allah didik kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami buat kerja sebagai hamba Allah. Tapi akan dikau juga kami minta tolong. Pasal apa? Pasal kita nak buat kerja baik, kita nak tinggalkan maksiat, semuanya daripada Allah, bukan daripada kita. Masyhur kita dok dengar perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku tak ada daya upaya ya Allah, aku nak buat baik, aku nak tinggal maksiat, melainkan dengan pertolongan Allah, dengan Allah sebagai penolong kita. Tuan-tuan, kalau betul lah sebab kita tahu kita boleh buat baik, kenapa zaman muda dulu kita tak boleh buat baik? Kalau kita tahulah sebab ilmu yang kita mengaji ni kita boleh jadi baik, kenapa zaman muda dulu ramai di kalangan muslimat yang membuka aurat? Sebab Allah tak bagi. Kalaulah dengan sebab kita tahu tuan-tuan, ilmu yang kita duk belajar ni kita boleh jadi orang baik, maka tidak ada hadis yang Nabi kata orang alim itu ada yang masuk neraka Allah terlebih dahulu daripada Yahudi dan Nasara 300 tahun. Kalaulah disebabkan kita tahu ni tadi kita boleh jadi baik, maka lama dah
kita boleh jadi orang yang soleh. Tetapi Allah tidak pilih kita. Tetapi kita bersyukur dengan Allah sebab hari ini, lah ni, Allah pilih kita dan Allah tak buang kita. Kenapa saya kata lagu tu? Kita selalu doa tapi kita tak perasan doa ni. Apa cerita tentang doa ni? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau sesatkan hati-hati kami. Ba'da idza hadaitana, selepas kau bagi kami hidayah. Kita tuan-tuan, kita bercakap cara kita. Ya Allah, hang janganlah jadikan aku jahat, lepas hang jadikan aku baik. Nak bagi faham mudah perkataan cara kita, kita bercakap cara kita. Ya Allah, hang janganlah bagi aku jadi jahat, selepas hang jadi aku baik. Ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahma, bagilah kami rahmat ya Allah. Pasal apa? Yang ada rahmat bukan kita. Yang ada rahmat bukan ustaz. Yang ada rahmat bukan selain benda ni tadi. Yang ada rahmat cuma Allah, innaka antal wahhab. Yang boleh bagi hanya dia sebab dia yang bersifat dengan sifat wahhab. Maka benda yang kita buat ini adalah sebagai satu alat ataupun jalan untuk kita beroleh rahmat Allah. Jika tidak ada rahmat Allah, maka kita dibuang oleh Allah daripada kebaikan. Allah boleh ambil kita, boleh kutip kita daripada longkang yang paling kotor sekali. Allah mai letak kita di dalam tempat yang paling bersih. Dan Allah juga boleh ambil kita daripada tempat yang paling bersih, lalu dia lemparkan kita semula ke tempat longkang yang paling kotor. Sebab apa? Sebab Nabi kata dah, yang memegang kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang takut, tuan-tuan, orang yang tahu dah, maka kata ulama, awal akhirat itu adalah kematian dan akhir dunia itu adalah kematian. Maka orang yang takut saat itu berlaku di atas diri dia, maka dia sentiasa bermohon dengan Allah dengan satu amalan yang diamalkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh syekh-syekh terdahulu. Kenapa mereka ini ada sifat yang takut dengan Allah? Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai yang memegang hati-hati kami, wahai yang membolak-balikkan hati. Jadi yang membolak-balikkan hati yakni yang memegang hati kita. Maka kata ulama tasawuf, hati inilah diri kita. Hati inilah roh. Qalbun itulah roh. Qalbun itulah nafs. Itulah diri kita.
yang memegang kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh merubah hati kita adalah Allah. Maka kita minta dengan Allah seperti mana yang disuruh oleh Rasulullah dibaca pada tiap-tiap tayat akhir. Lalu kita kena minta apa dengan Allah? Thabbit qalbi, ya Allah, tetapkan hati aku ala dinik, atas agamamu, iaitu atas iman dan Islam. Wa ala ta'atik, dan atas berbuat baik kepada engkau, ya Allah. Inilah ciri orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'amalahu, qalu wa kaifa yasta'amiluhu? Qala yufaqahu li'amali salih qabla al-mautih." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah membuatnya beramal. Bila Allah nak jadikan kita orang baik, tuan-tuan, Allah bagi kita masalah. Allah jadikan kita seronok dalam untuk beramal. Dulu, tuan-tuan, Allah bagi kita seronok pada perkara yang tidak baik. Kita duduk di panggung wayang seronok. Lapis-lapis lama. Kita tak ada lah duduk di panggung wayang, tapi kita duduk di wayang pacak. Teringat lagi wayang pacak Kementerian Penerangan masa tu. Kan? Bila dia duduk bagi pengumuman petang, malam ini akan diadakan wayang pacak cerita Hindustan, Chal-chal Meri Sati, hak cerita gajah main bola tu, teringat lagi. Kita pun malam tu siap-siap lepas mayang maghrib, mana soleh jugalah kita, nak tengok wayang pun semayang dulu, tak macam budak lah. Budak lah tengok wayang, tak semayang. Kita lah tengok wayang semayang dulu. Habis semayang apa semua, masak cucuk apa semua, buah yak kopi dalam temus. Dan hangkut pun habis pun, semua anak cucu pun semua bangkut. Bentang tikar semua duduk tunggu, duduk nak tayang ni Chal-chal Meri Sati. Saya dah ingat lagi tu, sebab kalau saya nyanyi lagi tak semengah lah. Kan, kita pun balik malam tu pakai tu, pakai data ayam. Ada nampak? Masya Allah, kita seronok pada benda yang tidak baik masa tu. Seronok lah. Tetapi apabila Allah mula sayang kita, Allah mula sayang kita, Allah mula kasih kepada kita, pada itu dia jadikan kita orang yang suka beramal. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana membuatnya beramal? Maka kata Rasulullah, Allah akan memberi taufik kepadanya dalam melaksanakan amal saleh sebelum ia meninggal dunia. Allah akan bagi kita, kalau Allah sayang kita, Allah akan dorongkan kita buat amal soleh, jadi orang baik sebelum kita balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak balik jumpa Allah, Allah bagi kita buat amal soleh, rajin amal soleh. Tuan-tuan, bila sebut sakaratul maut ni, Allah sakit, tuan-tuan. Suatu hari seorang awliya ditanya oleh kawan dia, apa benda yang hang paling takut? Kawan dia kata, saat kematian. Saat kematian. Satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lalu di satu tanah perkuburan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berhenti, tuan-tuan. Dia duduk berhenti, lalu dia berhenti sah. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia teriak seperti mana seorang kanak-kanak yang kehilangan ibu dia. Dia teriak sungguh, tuan-tuan. Teriak sungguh. Macam anak hilang ibu. Anak ni dia hilang pak dia tak teriak, dia hilang mak dia teriak. Jadi sahabat tanya kat dia, wahai Abu Bakar,
Pasal apa hang menangis lagu ni? Pasal apa hang teriak sampai lagu ni? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku mendengar akan orang yang diazab oleh Allah di dalam kubur, kata dia. Maka aku jadi takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah buka pendengaran Sayyidina Abu Bakar sehingga dapat dengar orang yang di dalam kubur kena azab. Baik itu di antara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang disegerakan azabnya oleh Allah di dalam kubur di antaranya orang yang tidak menyelesaikan akan bab basuhan kencingnya. Ini sakaratul maut. Tuan-tuan, saat sakaratul maut ini, masya-Allah, tuan-tuan pun telah maklum dan banyak kuliah diceritakan tentang sakaratul maut ini. Maka disebutkan kepada kita, tuan-tuan, saat orang nak mati ni, masya-Allah, badan dia semua lemah. Kita tak ada upaya. Kita jadi seorang yang paling uzur sekali. Orang yang paling lemah sekali. Orang yang tidak upaya sekali. Tapi Allah ini, tuan-tuan, dalam saat sakaratul maut ini, Allah terlalu sayang pada kita di mana? Iaitu pada masalah taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu taubat tu dia akan tutup dalam dua hal, dua keadaan. Yang pertamanya, apabila Allah kiamat, Allah Subhanahu wa taala terbitkan matahari pada sebelah barat. Maka tak ada dah pintu taubat, tak ada dah. Allah tak buka dah, Allah tutup dah. Yang kedua, iaitu apabila nyawa ini sampai di gara-gara. Nyawa dia lalu sampai di rengkung saja, maka Allah tutup pintu taubat. Saya nak kata tentang sayangnya kasih Allah kepada kita. Allah dulu ni, kita ni terlalu jahat, tuan-tuan. Tapi Allah tak pernah marah kat kita. Kalaulah Allah buka zaman silam kita, kita tak boleh pergi masjid. Kalau Allah buka zaman silam kita, kita tak boleh pergi masjid, kita malu dengan orang. Tapi Allah sayang kat kita, Allah tutup semuanya. Tapi kita jangan rasa selesa, kita jangan rasa senang hati. Sebab ada akan satu zaman yang Allah akan buka semua aib kita. Seperti mana skrin TV yang tuan-tuan duk tengok. Semua orang dalam masjid ni akan tengok semua tentang salah-salah kita. Tetapi besarnya rahmat Allah, tuan-tuan, dalam dunia ni Allah bagi kita selesa supaya kita fikir dengan akal. Allah sebut dalam hadis qudsi, walaupun dosa hang, kesalahan hang setinggi gunung sekalipun, tapi hang mai ke aku, hang mai jumpa aku, hang mai minta ampun dengan aku, la ubali, aku tak peduli dosa hang banyak mana. Walaupun salah hang seluas lautan yang luas saujana mata memandang, hang mai jumpa aku, hang mai adab aku, hang mai minta dengan aku, la ubali, aku tak peduli dosa hang banyak mana. Tuan-tuan, hebatnya Allah, Allah tidak pernah pandang zaman silam kita. Bila kita datang bertemu dengan Allah, kita mengadu dengan Allah, kita pergi jumpa Allah, kita cerita semua salah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Satu, Allah tak cerita dengan orang lain. Kedua, Allah tak pandang kita siapa sebelum ni. Kita mai berjumpa dengan Allah,
kita datang kepada dia, kita habaq semua jahat-jahat kita, kita beritahu semua kesalahan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah terima kita, dan Allah tak pandang pun siapa kita sebelum tu. Allah terima kita sebagai hamba dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah tak pandang kita siapa dulunya, walaupun dulu kita tinggal solat bertahun-tahun, kita buat, kita amalkan riba, kita buka aurat, kita jahat lebih daripada tu dan orang tak tahu. Tapi Allah tahu, Allah tengok kita. Innallaha sami'ul basir, Allah perhati kat kita. Aku tengok saja apa hang buat. Tapi setelah hang mai jumpa aku, hang mai dekat aku, hang mai mengadu dengan aku, hang mai habaq semua kesalahan hang pada aku, aku nak tengok hang ni ikhlas atau tidak ikhlas. Aku nak tengok hang ni, hang anggap aku ni Tuhan hang atau tidak, hang percaya atau tidak yang aku ni innahu sami'ul basir, yang aku nampak hang, aku tipu orang, aku buat penaya kat orang, hang mengadu tak, hang bagi tahu tak semua kesalahan hang ni pada aku. Kalau hang boleh buat begitu pada aku, la ubali, kata Allah, aku tak peduli hang siapa. Hang jahat tara mana pun, kalau hang mai jumpa aku, aku akan terima hang. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah, man ahabba liqa'illah ahabba Allahu liqa'u. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senang bertemu dengannya. Tuan-tuan, siapa yang nak jumpa Allah dia suka, tuan-tuan? Cara nak jumpa Allah dengan kematian. Sebab itu tanda seorang mukmin ini, kata ulama, dia suka dengan kematian. Pasal apa? Dia tak takut dengan mati. Sebab dia nak jumpa Allah. Tuan-tuan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah kata apa? Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kita bukan Rasulullah, kita takkan dapat suasana tu. Masa Rasulullah tengah nazak, tengah sakaratul maut, malaikat mai bagi salam. Siti Fatimah tanya, ni Rasulullah tengah sakit ni, nak ganggu apa Nabi? Nak ganggu apa Nabi? Nabi tengah sakit. Rasulullah kata, buka pintu tu. Orang yang nak mai, yang bagi salam tu, dialah orang yang nak mai jemput aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu Nabi, malaikat maut dia datang, dia bagi salam. Tuan-tuan, kita tak dapat macam tu. Tapi kita juga disebut oleh Rasulullah akan dapat bahagian lagu tu, yang mendapat salam daripada malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kalau kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang cukup baik, kalau kita dapat jumpa Allah dalam keadaan yang cukup indah, ketika itulah Siti Fatimah nak hulurkan Nabi, masya Allah, satu bekas daripada ayam, dan Nabi ambil, Nabi lap muka dia. Kemudian Siti Fatimah tanya, ya Rasulullah, anak siwak, anak sugi dah. Dia kata, nak. Maka dibasahkan siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun gosok di mulut dia.
Malaikat tengok Nabi ni, malaikat sedih. Tapi Nabi kata apa? Aku sudah tidak tahan untuk bertemu dengan Tuhanku yang maha tinggi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku dah tak tahan lah. Aku dah tak boleh dah tahan. Aku nak jumpa Tuhan aku yang maha tinggi. Kita janganlah tangguh akan kematianku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang nak bertemu dengan Allah, maka Allah senang untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi senang? Allah, kerana Rasulullah itu kekasih Allah. Tetapi orang yang berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak salah dengan Allah, orang yang banyak kesilapannya dengan Allah, mereka akan rasa tak suka nak balik, tak suka nak mati. Maka Allah kata apa? Aku pun tak suka nak bertemu dengan hak. Ini yang disebut dalam surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Orang yang banyak salah dengan Allah, kemudian masa hidup dia, dia lupa nak semayang taubat, nak minta ampun. Kita kena tanya dengan Tuhan, dalam bulan ni berapa rakaat kita semayang sunat taubat, minta ampun dengan Tuhan? Ataupun kita tak rasa apa-apa, kita rasa diri kita bersih lah. Sebab itu waktu kita mati tuan-tuan, orang pergi hantar jenazah kita pergi kubur kuburan. Kalau orang dulu buat haji naik kapal layar tuan-tuan, orang akan lempak jasad dia dalam laut. Hang tak pakai, hang tak pakai, hang tak guna seduit pun. Bila hang tidak ada roh, hang tak guna seduit pun. Tapi bila hang ada roh, orang pergi cari hang. Hang ada duit, orang pergi cari hang. Hang ada pangkat, orang pergi cari hang. Hang ada segalanya, orang pergi cari hang. Tapi bila roh kita keluar daripada jasad, orang tak pergi cari kita. Tuan-tuan, satu hari saya keluarlah nak pergi beli barang dengan zaujah saya di satu tempat, saya tak cerita tempat. Kami pun semayang asar tuan-tuan. Sempatlah kami tengok ada satu jenazah yang tengah disolatkan. Masya Allah, lepas solat keluarga pun duk tunggulah nak bawa pergi perkuburan. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Kami balik pergi beli barang kat pukul 7 kat maghrib. Jenazah tu masih duk ada di luar lagi tuan-tuan. Saya jatuh air mata. Saya hebat. Jenazah tu tak ada satu orang pun yang duduk tepi dia. Ada orang duduk sibuk dengan handphone dia. Ada orang duduk sibuk dengan sembang-sembang dia. Ada orang duduk sibuk di luar dengan macam-macam aktiviti dia. Tapi jenazah tu duduk seorang-seorang. Betul lah apa kata ulama. Besok kalau hang dah tak ada roh, hang dah mati, semua orang tak peduli kan. Walaupun hang ni seorang yang bijak pandai, hang orang kaya, orang ada pangkat, hang orang hebat, tapi kalau Allah tak muliakan kita, Allah akan biarkan kita duduk seorang-seorang. Dalam dunia lagi Allah tunjukkan kita, kita duduk seorang-seorang. Apabila orang hantar jenazah kita di tanah perkuburan, tak siapa mai tengok kita. Kita bukan Nabi, kita bukan orang mati syahid,
Kita bukan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan anak-anak Nabi. Kita orang biasa. Nabi tak faham. Hari-hari orang pergi tengok Nabi. Kita bukan orang mati syahid. Orang mati syahid, hari-hari orang pergi tengok orang mati syahid. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kita bukan anak Nabi. Kita bukan isteri Nabi. Hari-hari orang pergi bagi salam di perkuburan Baqi'. Kita orang biasa. Siapa yang tengok kita? Siapa yang pergi ziarah kita? Selepas dia lempak kita di tanah perkuburan, dia tak ada siapa pun seorang mai jumpa kita. Hari pertama bolehlah. Mai seminggu, mai lagi buat ayak dalam jak putih tu. Sampai hari nak pergi pacak batu nisan, hari yang ke-40 mai lah bawa batu nisan. Lepas pada tu kita duduk seorang-seorang. Kita duduk seorang-seorang. Kalau kita dalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak apa. Tetapi kita takut kita duduk di dalam golongan yang Nabi kata 999 yang su'ul khatimah tu. Tapi kalau kita duduk yang satu tu khusnul khatimah dalam 1000 orang, hak seorang tu khusnul khatimah, tak apa. Kita khawatir kita duduk dalam 999. Dan kita pun tak pernah rasa seriam pun. Kesah, gelisah. Ya Allah, pernah tak tentang minta? Ya Allah, dudukkan aku dalam golongan yang satu daripada 999 orang. Kalau ada yang tu tuan-tuan adalah dalam golongan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu masya Allah, dalam kuliah-kuliah saya, saya selalu pesan dengan sahabat-sahabat dan sekalian jamaah, yang mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman akan berlakunya kematian yang mengejut zaman kita lah. Dulu kalau orang nak mati sakit lama baru mati. Lah kita dengar berita kematian ni terkejut. Kedua, Nabi kata apa? Besok akhir zaman, Nabi kata umat aku umur dia pendek-pendek semuanya. Dan lah ni kita dengar ramai orang yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan mati yang muda. Umur 45, umur 30 Allah mati yang ini. Jadi sebab itu saya selalu pesan dengan kawan-kawan. Maka ulama kata jangan tinggalkan ayat daripada surah At-Taubah 128-129. Ini saya cukup pesan tuan-tuan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jangan tinggalkan. Pasal apa ulama tak bagi tinggal? Orang yang Allah lupakan ayat ni, tanda dia nak pergi, dia nak pergi jumpa Allah lah. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang ada akal, Nabi kata dia selalu nak jadikan diri dia orang soleh. Wa amila lima ba'dal mauti, dan dia akan beramal bagi barang selepas kematiannya. Maka bila Allah lupakan kita ayat ni, tanda kata ulama 40 hari dah kita nak balik jumpa Allah. Orang yang rasa takut dengan Allah, dia nak ada satu signal kat dia. Dia tak mau mati mengejut. Maka dia pun duk beramal. Sebab itu tok-tok guru kita, dia tahu dia nak balik bila.
Sebab mereka beramal dengan apa yang diamalkan oleh ulama. Kemudian disebut pula kepada kita dalam satu hadis riwayat daripada Tabrani. Siapa yang baca doa ni? Yang ni pun masyhur, saya duk sebar dalam kuliah dia. Tapi dekat sini baru pertama kali saya mai. Ada yang mungkin tahu, ada yang mungkin tak tahu. Kadang-kadang orang lama-lama dia tak main YouTube. Kan, dia tak main internet, jadi tak tahu. Jadi siapa yang baca doa ini 25 kali, jika dia mati pada hari itu, dia kirakan ia sebagai mati syahid. Sebab orang yang mati syahid ini orang yang dilepaskan daripada seksa kubur. Banyak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid antara dia orang yang mati sakit perut, orang yang mati lemas, orang yang mati sakit yang lama. Orang ni dapat lepas seksa kubur. Jadi kita harap dengan Allah. Kita ni nak harap Allah bagi kesian kat kita ya. Kalau ikut kita memang Allah Ta'ala tak kesian lah dengan kita ni. Tapi kita minta lah dengan Allah, ya Allah, kesian lah kat kami. Yang itulah sebab kita jahat. Kita jahat. Allah tak pernah buat jahat dengan kita. Allah sekali-kali tak pernah buat jahat dengan kita. Kita mengumpat, Allah tak buat jahat dengan kita. Tapi kita buat jahat dengan Allah. Kita tinggal solat, Allah tak buat jahat dengan kita. Kita buat jahat dengan Allah. Sebab itu orang yang hati dia sentiasa jaga dengan Allah, dia akan ingat benda ni. Apa dia? Saya baca 7 kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Orang yang baca pagi, dia meninggal waktu siang, dia kira mati syahid. Orang yang baca waktu siang, waktu malam, dia meninggal waktu malam, dia kira sebagai seorang mati syahid. Ada satu lagi. Satu hari seorang sahabat, dia nak salat. Dia berdiri sebelum daripada dia nak takbiratul ihram. Dia pun baca doa ni. Lalu lepas dia habis salat, Nabi tanya, siapa yang baca doa ni? Dia pun kata, saya ya Rasulullah. Nabi kata apa? Hang akan mati syahid di medan perang. Dan kuda hang juga akan mati di medan peperangan. Siapa yang baca doa ni, maka Nabi telah mendoakan dia untuk dapat mati syahid. Tuan-tuan, doa Nabi ni mustajab. Sahabat yang didoakan oleh Nabi itu, tuan-tuan, mati dalam keadaan syahid tidak lama daripada peristiwa tersebut. Dan kuda dia juga mati dalam keadaan dalam peperangan tersebut. Apa dia doa dia? Saya baca tuan-tuan. Doa ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa semayang duha, hujung dia, baru saya perasan tuan-tuan, hujung dia tu doa ni. Saya baca. Kita nak apa lagi tuan-tuan? Kita harap amalan kita boleh masuk syurga Allah. Semayang sunat pun kita malas.
awak tak nak semayang malam. Yang tu lah saya ada kempen tiap-tiap masjid lah. Saya kata kita boleh buat pengajian 40 kali, kenapa kita tak boleh buat qiyamulail sekali sebulan? Takkan kita nak harap mengaji saja? Kita dok mengaji, tapi kita tak boleh rapat dengan Allah. Allah cukup sayang dengan orang yang boleh rapat dengan dia. Lagi kita rapat dengan Allah, lagi Allah sayang. Lagi kita rapat dengan dia, lagi Allah sayang. Sebab itu tuan-tuan, lagi banyak kita minta dengan Allah, Allah lagi suka. Manusia, kalau kita kerap duk minta dengan dia, dia marah. Sat-sat minta ni apa ni? Ada kerja lain kah? Lalu keluar hadis, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oh, dia bawa keluar hadis, dia pun mengaji, kaki mengaji semua. Mana? Tapi Allah Ta'ala sampai tanya orang yang masuk masjid, dia keluar dia tak doa. Malaikat yang duduk pintu masjid ni bercakap, fulan bin fulan, pasal apa hang duduk sombong sangat, hang tak minta dengan Allah ni? Malaikat duduk cakap ni, pasal apa hang sombong sangat, hang kaya dah ke? Hang tak minta dengan Allah ni, hang sombong sangat, pasal apa hang kaya dah ke? Allah sangat sayang pada orang yang selalu munajat dengan dia. Sayang sangat Allah. Tentang kalau Allah sayang kita, tak ada apa. Allah kalau sayang kita, Allah akan bagi semua benda kepada orang yang dia sayang. Apa dia? Tentang perasaan tak? Sampailah kita tak pernah jumpa pun Lailatul Qadar. Pasal apa kita tak pernah jumpa Lailatul Qadar? Nabi jumpa, sahabat jumpa, A'immatul Arba, imam hak empat jumpa, wali-wali jumpa. Pasal apa Allah tak bagi kat aku? Dan kita tak pernah tanya pun. Suasana Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Kenapa Allah tak bagi kat aku sampailah umur aku dah 50 tahun ni? Pasal apa aku tak berjumpa suasana? Tapi pahala yang 82 tahun tu dapat, jangan risau. Sebab Nabi kata, kalau tak dapat dalam bulan Ramadhan, Nabi kata apa? Siapa yang semayang sunat isyak 4 rakaat menyamai ia semayang pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang semayang sunat isyak 4 rakaat menyamai seperti mana ia semayang pada malam Lailatul Qadar, pahala tu dapat. Tapi kita tak jumpa Lailatul Qadar, pasal apa Allah tak bagi kat aku? Allah benci kat aku kan? Maka tuan-tuan, yang lain Allah bagi, betul tak? Kita nak apa? Kita nak harta, Allah bagi. Kita nak sihat, Allah bagi. Kita nak isteri, Allah bagi. Kita tak boleh anak, kita minta dengan Allah, Allah bagi. Tapi apa kita bagi Allah? Tentang kadang-kadang orang duk tanya saya, ramai jumpa orang duk tengok dalam YouTube saya, dia kata, ustaz dulu saya tengok ustaz memang cengih habis lah, kira ni nak perang saja. Tapi lah saya dah tengok ustaz ni, kau lama kau jadi slow. Pasal apa? Lah ni zaman kita nak ajak orang balik, bukan zaman nak perbetul orang. Zaman ni zaman nak ajak orang balik. Sebab apa saya kata lagu ni?
Sebab kita dah duduk di hujung dah tuan-tuan. Tuan-tuan perasan nak Mekah lah. Mana masjid saya cerita benda sama. Tanah haram, tanah padang pasir, Allah tumbuhkan rumput-rumput saja. Tuan-tuan, itu kan tanda kiamat. Allah dah suburkan tanah-tanah yang tandus. Itu kan tanda nak kiamat. Tuan-tuan, bila Allah jadikan benda tu duduk dalam hati kita apa? Kita tak rasa seriau kan? Kita tak rasa takut kan? Kita tak rasa kan, ya Allah, dan ke aku ni nak buat amal soleh lagi. Hang dah habak lah, hang dah bagi dah tanda hang nak hancurkan alam ini. Yang tu ayat dalam surah Sajdah yang saya baca ni. Walau tara idzil mujrimuna nakisu. Orang yang bersalah, orang yang berdosa, besok dia jumpa Allah, dia akan benangkan muka dia di dalam bumi, dia tak angkat lah. Dia akan tunduk, tak angkat dengan Allah. Dia punya malu dengan Allah, dia tunduk, dia tak mau angkat. Malu dengan Allah sangat. Ah, bagi aku umur sampai 80 tahun, aku tak buat apa pun. Semayang sunat, aku malas. Baca Quran, aku malas. Zikir, aku malas. Tapi hang tak pernah lupa aku, hang tetap bagi aku makan. Masa aku terlentang di hospital, aku kena darah tinggi, aku kena jantung, aku minta dengan hang, ya Allah, hang sihatkan aku. Hang perkenankan doa aku. Wah, aku ni bukan orang baik-baik. Aku bukannya kekasih engkau, aku orang jahat. Hang perkenan doa aku nah. Rupanya Allah perkenankan doa kita, Allah tak cabut lagi nyawa kita. Sebab Allah bagi peluang kita untuk buat baik. Allah bagi peluang, aku bagi hang chance lagi, aku bagi hang peluang lagi. Hang nak buat tak baik dengan aku, aku boleh cabut nyawa hang bila-bila masa ya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Besok bila kita jumpa Allah, kita akan kata apa dengan Allah? Rabbana absarna. Ya Allah, kami dah tengok dah neraka hang macam mana. Kami dah tengok dah orang-orang yang hang dah campakkan dalam neraka-Mu, ya Allah. Mereka usaha nak rabat bagi keluar daripada neraka. Kan Allah sebut dalam surah As-Sajdah. Wa ammal ladzina fasaku famawahumun nar kullama aradu an yakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Orang yang mati tak ada nak taubat, tak ada nak minta ampun dengan Allah. Mereka Allah baling dalam neraka Allah. Allah campak, Allah lempak dalam neraka dia. Tapi hal orang yang duduk dalam neraka, ayyakhruju minha. Mereka rasa nak keluar dari neraka ni, mereka tak tahan. Wa'idu fiha, mereka rabat, rabat neraka Allah, rabat. Mereka nak keluar daripada neraka, mereka rabat, mereka minta tolong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat yang duk jaga tepi neraka tu tolak balik, wa'idu fiha. Dan malaikat kata apa? Wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan azab Allah. Dulu masa Allah bagi hang hidup, hang macam tak percaya dengan neraka ni. Masa hang hidup, hang tak percaya tentang azab kubur. Masa hang hidup, hang seolah-olah hang rasa hang tak mati. Masa hang hidup, hang besar kepala. Hang tak peduli dengan aku pun. Ha? Aku bagi kat hang umur yang panjang. Aku cerita main. Aku hantar Nabi. Cerita tentang kematian. Cerita tentang akhirat. Cerita tentang neraka. Cerita tentang nikmatnya syurga. Hang tak berasa mau pun untuk masuk dalam syurga.
Hang duk asyik duk impun kereta yang hang nak tinggal. Kita duk kalut benda yang sama tuan-tuan. 60 tahun benda sama duk cerita pasal benda tu lah. Pusin benda sama. Allah haba'na. Kita tak boleh salahkan Allah. Allah haba' dengan kita. Dalam surah At-Takatsur kan. Alhaakum At-Takatsur hatta zuratumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ الله كتا شلكالا عنو غالي كمبول دنيا يغحانا تنجا Anduk ghalib benda yang sama. Hatta zurtumul maqabir. Sampailah orang bawa tubuh badan hang pi kubur. Allah duk peringat kat kita banyak kali. Baik tu apa kata Allah dalam ayat itu? Zuku azaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan azab neraka Allah yang mana dalam dunia dulu hang tak percaya, hang dustakan, hang tak mau yakin, hang tak mau percaya, hang tak mau ambil, hang buat ghalib saja, hang sibuk dengan benda yang hang nak tinggal, tak buat faedah apa pun, hang tak boleh tolong hang langsung selepas kematian hang. Tapi Allah sayang kita kan. Allah pun hantar Nabi bagi kat kita peluang. Jadi baca doa ni sebelum nak takbiratul ihram, kita baca doa dia macam mana. Saya nak ketuk dah, dah 9.3 minit. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. 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 Alhamdulillah. Sebelum kita nak semayang, tak kialah semayang fardu ke semayang sunat ya, kita berdiri saja, kita baca. Nabi janji kan, orang yang baca ni dikurniakan sebagai mati dia sebagai seorang yang mati syahid. Tentang Nabi tak pernah tipu kita. Sebab sifat bagi Nabi itu wajib dia sidik. Nabi tak mohong. Jadi percayalah Nabi cakap. Tentang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala akhir sekali. Macam mana kita nak boleh sakaratul maut kita baik? Buatlah benda baik. Kalau kita usah ke arah kebaikan, insya-Allah Allah akan bagi kita benda yang baik. Pertama,
rajinlah duduk dalam majlis ilmu. Walaupun kita tak dapat apa, sekurang-kurang kata ulama kita dapat rahmat. Mai duduk, cari majlis ilmu kita duduk. Nabi janji dah, orang yang mati istiqamah dalam menuntut ilmu dikira sebagai orang yang mati syahid lepas seksa kubur. Kedua, carilah kawan-kawan yang boleh pimpin kita ke arah kebaikan. Kita lama dah berkawan dengan kawan-kawan kita, duk sembang benda-benda yang tak lara-lara ni, cukuplah. Aku dah sembang dengan 40 tahun benda yang sama. Pusing-pusing-pusing yang duk sembang tu juga. Hang tak pernah ingatkan aku. Hang dah sembang yang Tuhan kan? Malam tadi hang dapat tak bangun malam? Tak pernah tanya. Tanya kat kita, malam ni kita nak pergi makan di mana? Kan? Esok kita nak pergi mana? Kita nak buat apa? Tak pernah duk ingatkan kita pada benda yang baik. Yang ketiga, minta doa orang soleh. Ini amalan awliya dan amalan sahabat. Nabi suruh. Nabi suruh kat siapa tuan-tuan? Nabi suruh kat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab supaya minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Nabi suruh. Bukan Nabi tak suruh pergi minta lah doa orang yang salih. Orang salih ni siapa? Tengok dia ni, tengok dia salih baik. Zahirnya dia baik, kita kira baik. Sebab batinnya kita tak tahu. Sebab batin itu yang menghukum adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita serah dengan Allah. Baik tuan-tuan. Tiga perkara ni tuan-tuan, janganlah kita, kalau boleh jangan kita tinggal. Insya-Allah. Allah akan bagi kita dengan kesungguhan kita bersungguh-sungguh dalam menuju ke arah perkara tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan dengan jamaah Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas. Minta maaf banyak-banyak. Jadi sebelum saya tutup, tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Tolong doa madrasah kami. Sebab doa tuan-tuan makbul. Doa saya tak makbul. Saya bukan orang baik. Bukan orang baik. Tuan-tuan tengok pakai jubah putih, sembang putih, kira baik kan? Tak, tak baik. Allah tengok dah. Allah nilai kita di sini. Allah tak nilai di sini. Allah nilai saya di sini. Yang kenal diri saya, saya. Tuan-tuan tak kenal saya. Sebab tuan-tuan tengok saya di sini. Tuan-tuan tengok saya di sini. Tuan-tuan tengok saya di sini. Yang kenal diri kita, kita. Dan yang tahu kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya minta doa tuan-tuan. Pasal apa saya minta doa tuan-tuan? Supaya Allah tak keluarkan saya, tak lempakkan saya daripada buat kerja yang saya sedang buatlah sampai saya mati. Itu saya minta tuan-tuan tolong doakan madrasah. Ustaz buat apa? Saya buat madrasah yang saya tak wajib apa-apa bayaran pada pelajar-pelajar saya. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah, sampai kesudah tak bagi. Jadi saya buat madrasah ni baru ya. Madrasah saya sendiri tahun ni 21 tahun. Madrasah yang saya teruskan daripada almarhum tahun ni 37 tahun. Jadi madrasah tu masih baru. Jadi masya-Allah kami buat selama 37 tahun ni sistem yang sama. Kami tak minta siapa pun. Ha, orang ada duit ke? Ha, orang tak ada duit ke? Ha, orang anak yatim ke, fakir ke, anak orang kaya ke, anak bagi-bagi, anak tak bagi sudah. Pelajar saya tak ramai. Lebih kurang 200 lebih. Tak ramai. Jadi tuan-tuan, tolong doa bagi. Apa dia? Sebab Nabi kata, esok kalau hang mati, hang tak boleh buat satu amal melainkan tiga perkara. Pertama, sedekah jariah. Saya bukan orang kaya,
Saya tak ada duit, saya bukan orang kaya, saya tak berniaga pun, saya tak bawa apa berniaga, apa saya tak pandai berniaga. Eh, tak reti berniaga. Sebab saya kalau berniaga, saya suka kesian kat orang. Nak berniaga ni dia kena kering hati. Kesian macam saya ni tak boleh berniaga, bulu kasar. Memang nak bagi kat orang saja. Jadi Allah tak bagi hak ni. Harta ni Allah tak bagi. Tak bagi peluang kat saya. Ilmu nafi' yantafi'u bih. Ilmu manfaat pun Allah tak bagi kat saya. Saya bukan orang alim. Saya orang bodoh. Tuan-tuan pun boleh cerita macam saya cerita malam ni. Saya bukan orang pandai. Tuan-tuan pun kata, aku dengar lah cerita ustaz ni. Hak kemarin, aku dengar dah. Saya bukan orang pandai. Allah tak bagi kat saya yang kedua. Tapi saya harap yang ketiga. Waladun salih. Anak yang salih, yang doakan kita selepas kematian. Sebab itu saya buka madrasah ni. Mereka adalah anak-anak saya yang mudah-mudahan lepas saya tak ada besok, mereka doakan saya selepas kematian saya. Kita tak cari apa dah tuan-tuan. Lepas kita mati ni tak ada siapa boleh tolong kita. Kita pun bukan orang baik. Amal ibadat kita sikit. Kita baca Quran tak macam orang dulu. Kita baca Quran sikit sangat. Kita selawat pun Allah sikit sangat. Kita istighfar pun sikit sangat. Sebab itu tuan-tuan, saya terbaca dalam satu kitab. Orang yang dia nak senang ketika dia dalam kubur ni ada berapa amalan. Tapi malam ni saya tak ada cerita dengan tuan-tuan. Sebab kata nak tutup dah tadi. Jadi insyaAllah tuan-tuan tolong doa bagi. Jangan lupa tuan-tuan. Tuan bangun malam, tuan tolong doa. Ya Allah, aku tak pernah nak ingat nama ustaz tu, tapi tahu muka dia macam mana. Ya Allah, han tolong mudahkan urusan dia. Nama dia aku tak pernah nak ingat, ya Allah. Tak pernah nak kenal sangat. Dia bukan terkenal pun. Jadi tapi muka dia ingat lagi, ya Allah. Han tolong bagi pemudah kat dia, ya Allah. Mudah-mudahan kau istiqamahkan sampailah dia rebah, dia mai jumpa han. Kita yang tu je kita tentang. Kita nak besok kita mati dalam keadaan kita sedang buat baik. Kita tak mau mati, kita tinggalkan harta yang banyak. Buat apa? Harta yang banyak yang kita tinggalkan semua untuk anak-anak kita, dia baham bagi, kita tak tahu dia buat apa. Kita tinggal duit yang banyak, kita mati, dia pergi paraid, dia pergi besar dapur rumah dia. Dia pergi beli kereta baru, dia tak buat pun untuk kita. Dia tak buat untuk kita pun. Yang ni sedekah jariah mak saya ustaz. Dia main masjid ni, masjid kita baru. Tuan imam, tuan mengurusi, tuan mendahari. Yang ni ada duit paraib, ada dalam 10,000. Saya boleh cari, saya ada kederah lagi. Tapi mak saya tak boleh buat apa dah dalam kubur. Yang ni duit mak saya, bukan duit saya. Inilah saya bagi kat masjid. 10,000 ni semua lah untuk mudah-mudahan apa yang masjid duk buat, mak saya dapat. Masjid duk bayar bil api, mudah-mudahan kubur mak saya terang. Tuan Ji, tuan mengerusi, mudah-mudahan kalau masjid duk bayar bil air, setiap orang yang semayang tu mak saya dapat di dalam kubur. Saya tak boleh tolong mak saya. Saya tak boleh baca Quran. Saya malas nak semayang. Saya nak pergi masjid pun Allah susah. Mujur ada hari Jumaat, kata. Kalau tak pergi tengok langsung masjid Ibadur Rahman, dia kata. Mujur ada hari Jumaat. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, tolong doa bagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa, mudah-mudahan madrasah kami dirahmati Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami hamba-hambamu pada malam ini, ya Allah, kami menadahkan kedua tangan kami ke hadrahmu, ya Arhamar Rahimin. Kami mohon setitis daripada rahmatmu, ya Allah.
Kami mohon setitis daripada belah ihsanmu, ya arhamar rahimin. Ya Allah, setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami, ya Allah, maka engkau ampunkan, ya arhamar rahimin. Kau hapuskan daripada suratan amal kejahatan kami, ya arhamar rahimin. Sebelum kami menghadap menemui engkau, ya zal jalali wal ikram. Kerana kami tidak sanggup engkau pertontonkan di yaumal akhirah, di hadapan seluruh makhlukmu pada ketika itu, ya arhamar rahimin. Kami malu, ya Allah. Kami malu, ya Allah. Kami malu, ya Allah. Kejahatan kami engkau perlihatkan pada semua orang, ya arhamar rahimin. Kami tidak sanggup, ya Allah. Kami tidak mampu menghadapi saat itu, ya arhamar rahimin. Irhamna, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Ya Allah, dalam 1,000 orang yang engkau pilih khusnul khatimah, cuma seorang, ya Allah, masukkan kami semua pada malam ini dalam satu orang daripada khusnul khatimah itu, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah, di kalangan orang yang dapat khusnul khatimah, ya Allah. Di saat kami sakaratul maut, jadikanlah, berizkikanlah kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sakaratul maut, ya Allah, jadikanlah pada sisi tubuh kami datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput roh kami untuk menghadap ke hadrahmu, ya Allah. Ya Allah, walaupun kami orang yang tidak layak untuk meminta perkara itu, ya Allah, sebab kami orang yang jauh dengan engkau, kami orang yang terlalu lalai, ya Allah. Tetapi kami berharap, kami sangat berharap, kami sangat berharap agar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput roh kami datang, ya Allah, memberikan syafaatnya ketika kami sakaratul maut, ya Allah. Selamatkan kami daripada fitnah sakaratul maut. Kami tidak mampu, ya Allah, seperti mana yang diceritakan oleh Rasulullah. Saat itu terlalu susah, tipu daya syaitan dan sebagainya. Kami tidak mampu, ya Allah. Hanya engkau saja yang dapat memelihara kami, ya arhamar rahimin. Ya Allah, permudahkan kami ketika kami sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakaratul maut. Ya Allah, barakahkan kami ketika sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan kami selepas kami menemui engkau, ya Allah, menjawab persoalan kubur yang akan engkau tanya besok, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami sangat berharap kepada engkau, ya Allah. Ketika kami menanggung kesakitan sakaratul maut, kami minta, ya Allah, jangan kau lupakan kami menyebut namamu, ya Allah. Ketika kami menanggung saat sakitnya mati itu, ya Allah, jangan kau lupakan kami menyebut akan namamu, ya Allah. Berilah kami dan rezekikan atas kami dapat kami sebut namamu, ya Allah, walaupun dengan kalimah Allah. Jangan kau tutup mulut kami, ya Allah. Jangan kau kelukan lidah kami, ya Allah. Jangan kau lupakan kami saat itu, ya arhamar rahimin. Istajib du'a'ana, ya Allah. Wasma' du'a'ana, ya Allah. Wa taqabbal du'a'ana, ya Allah.
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.